Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dikecam ekoran larangan penggunaan nama Pulau Pinang dan Pinang dalam mana-mana program anjuran badan bukan kerajaan NGO dan pihak swasta tanpa kebenaran kerajaan negeri. Ini kerana larangan itu jelas menunjukkan Guan Eng semakin angkuh dan sombong sehingga mahu kuasa mutlak terhadap Pulau Pinang. Menurut Naib Presiden Parti Cinta Malaysia, Huan Cheng Guan, sebagai orang bukan kelahiran Pulau Pinang, Guan Eng tidak berhak mengeluarkan perintah itu walaupun diberi mandat memerintah negeri berkenaan. Kenapa Guan Eng dan kerajaan negeri Pulau Pinang nak penggunaan dia? Sedangkan dia membawa manfaat kepada negeri Pulau Pinang. Dan saya nak tanya, jadi negeri Pulau Pinang, di mana dia punya bapak punya tak? Dia punya bapak punya negeri dah ni. Bispak atau perlindungan yang bilang untuk Pinang. Sedangkan dia apa pun tersangkut dengan negeri Pulau Pinang. Pinang bilang untuk Pinang, nah, kita anak negeri Pulau Pinang. Kita yang bisa apa yang perlu lakukan. Semalam, Guan Eng mengeluarkan arahan supaya mana-mana pihak yang mahu menggunakan nama Pulau Pinang perlu mendapat kebenaran daripada kerajaan negeri. Ia bagi mengelakkan kerajaan negeri dituduh bersalah jika program menggunakan nama itu mengalami masalah. Huan yang juga bekas ahli Parlimen Batu Kawan berkata kerajaan negeri harus mencari jalan untuk menangani masalah seperti itu dan bukannya melarang penggunaan nama Pulau Pinang seolah-olah kuasa diktator. Tak payah apa nak minta kebenaran. Itu perkataan Pinang atau Pulau Pinang telah digunakan sebelum dia lahir lagi. Before he's born. Dia ingat dia siapa? Tokong kan? Beri arahan sini dan sana. Dia ingat kita ansur kan? Dengar dia cakap semua. Dan suara bantahan.